Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Masih kitab Keluaran. Dan kita sudah masuk tema. Masih perjanjian, tapi kita ambil keimaman secara khusus. Ya, karena inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Sebelum dia memberikan hukum Taurat ya. Mari kita baca dulu Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5. Ini dikatakan begini, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi yang pertama harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ini ada maksudnya nih ya. Kemudian yang kedua, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Artinya imam-imam dan raja-raja Israel ini ya. Yang ketiga, menjadi bangsa yang kudus. Artinya suatu bangsa yang dikhususkan, dipisahkan untuk suatu maksud khusus juga ya. Jadi ketiga hal ini kalau saudara baca, teliti, ini sangat terkait dengan keimaman. Yang kedua itu dikatakan kamu akan menjadi bangsa kerajaan imam. Artinya imam-imam dan raja-raja Israel itu ya. Kemudian dikatakan di sini harta kesayangan karena seluruh bumi milikku. Artinya engkau akan berfungsi sebagai imam untuk mengimami ya seluruh bumi, bangsa-bangsa, sesuai dengan janjinya kepada Abraham, bahwa olehmu dan keturunanmu seluruh kaum di muka bumi akan diberkati. Karena seluruh bumi ini milik Tuhan. Jadi, janji Tuhan yang pertama, kedua, dan ketiga, yang dikhususkan ini juga bangsa yang kudus, ini semua terkait dengan secara tidak langsung maupun langsung kepada keimaman. Keimamannya Israel itu, ya. Jadi Israel dirancang untuk menjadi imam dalam arti membawa Yahweh kepada bangsa-bangsa dan membawa bangsa-bangsa kepada Yahweh seluruh bumi ya. Jadi sistem keimaman ini bisa dibilang sangat sentral sekali ya. Sangat-sangat penting sekali ya. Cuma kita tahu sejarahnya ketika itu. Ketika Musa naik ke atas gunung 40 hari, Israel jatuh ke dalam penyembahan anak lembu emas. Yang menyebabkan dan waktu itu Musa turun, dia menghancurkan itu hukum Taurat itu, dua loh batunya itu. Kemudian Musa bilang di luar perkemahan, dia bilang siapa yang berpihak kepadaku, siapa yang berpihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Maka datanglah seluruh Bani Lewi dan kita sudah tahu akhirnya keimaman itu jatuh kepada satu suku saja, suku Lewi. Rencana semula bukan begitu. Rencana semula seluruh suku Israel, semuanya bangsa Israel itu menjadi imam-imam, di mana mengimami bangsa-bangsa lain. Tapi sekarang akibat peristiwa anak lembu emas, maka keimaman itu jatuh kepada suku Lewi, dan suku Lewi harus mengimami suku-suku yang lain. Ini kejatuhan yang sangat fatal sekali, yang nanti akan kita lihat langsung kejatuhan gereja. Kalau dipikir-pikir gereja jatuh karena, saya sudah ulang-ulang itu, tapi apanya yang rusak dibikin oleh tiga ajaran itu, Jebel, Beda, Nikolaus? Yang rusak itu sistem keimamannya. Sehingga nanti kita akan melihat ya, nanti kita akan melihat bahwa gereja yang sekarang sudah jatuh jadi ribuan denominasi, itu sistem keimamannya tidak lagi menurut imamat Lewi, tentunya tidak ya. Menurut aturan harum, enggak. Karena itu kan gereja bukan hanya bangsa Yahudi. Juga bukan imamat Melkisedek, nanti kita akan lihat ya. Jadi perkara keimaman ini perkara serius Bapak Saudara ya. Aturannya juga enggak main-main, karena imam itu datang menghadap Tuhan. Kalau dia salah, kayak Nadab dan Abihu, anaknya Harun itu. Anak Harun kan ada 4 tuh waktu itu ditetapkan menjadi imam.
menyertai bapaknya Imam Syararun, dia itu apa, Itamar, Eleazar, Nadab dan Abihu. Nah, Nadab dan Abihu salah dia, sehingga dikatakan dia mempersembahkan api yang asing dan dia mati langsung. Mati. Dan Imam Bi biasanya dikasih masuk ke dalam kemah suci itu pakai itu, kerincing-kerincing itu, supaya bunyi-bunyi ketahuan apakah dia masih hidup atau sudah melakukan pelanggaran dan mati. Karena ini perkara imam, keimaman ini bukan perkara yang ringan gitu, bukan. Ya, justru esensi daripada Israel itu ya keimamannya ini, atau esensi daripada gereja itu keimamannya. Karena gereja itu ditempatkan di muka bumi supaya mengimami. Mengimami apa istilahnya? Menjadi imam bagi bangsa-bangsa lain, bagi seluruh dunia. Karena itu janji kepada Abraham, olehmu dan keturunanmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Jadi kalau imam keimamannya rusak, ya ini sekarang udah rusak habis sudah. Ya, nanti kita lihat. Oke, jadi kita akan langsung aja aplikasikan ini, masuk dulu kita melihat kejadian 19 ini yang dikutip oleh Petrus. Ya, coba dulu kita baca Petrus, kita ambil ILC dulu lah ya. Surat Petrus, 1 Petrus 2 ayat 9 yang dia mengutip ayat ini. Ya, janji Tuhan kepada Israel ya dikutip diterapkan kepada komunitas Petrus secara khusus, yaitu bangsa Yahudi yang percaya kepada Yesus. Itu dikutip. Mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9 ya. 1 Petrus 2 ayat, saya pakai ILT ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Ah, iya ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Begini dia bunyinya. Dalam versi ILT ya. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, maksudnya ini imam-imam dan raja-raja, bangsa yang kudus, umat dalam kepemilikan. Ini kepemilikan ini ya, istilahnya a people for possession. Di kalau dalam Keluaran, umat kesayangan, harta kesayangan, ya. Ini semuanya esensi daripada janji Tuhan itu. Kamu pertama bangsa terpilih, kalau di sini ini bangsa yang kudus, ya. Raja-raja dan imam-imam, dan juga harta kesayangan, umat kepemilikan. Supaya, nah ini dia, karena sistem keimaman itu artinya dia menjadi berkat bagi seluruh kaum muka bumi, dikatakan di sini, supaya kamu memberitakan, ya, kebajikan dia, terus, ya, dikatakan, supaya kamu memberitakan kebajikan dia, yang telah memanggil kamu. Ini enggak ada di sini dikatakan seluruh bumi, tapi sebenarnya esensinya, janji ini adalah karena seluruh bumi milik Tuhan dan karena janji kepada Abraham juga menjadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa surat Petrus ini, kalian itu bangsa yang terpilih, imam-imam, raja-raja, harta kesayangan atau umat kepemilikan, supaya kamu memberitakan perbuatan dia kepada seluruh kaum di muka bumi. Kira-kira begitu. Sama sekali, sama mirip, bukan mirip, sama memang. Ya, karena itulah janji Tuhan kepada umat pilihannya. Baik yang terkait dengan perjanjian dengan Yahweh itu di Gunung Sinai, maupun gereja. Nah, masalahnya, sebagaimana Israel gagal karena peristiwa anak lembu emas, yang rusak itu keimaman. Itu satu ya, kita pernah bahas juga yang kerusakan yang kedua tuh, baik sucinya apa kemah sucinya. Tadinya kemah suci di tengah-tengah bangsa Israel, Keluaran 25 itu rencananya ditaruh di situ di tengah-tengah bangsa itu supaya Tuhan diam di situ, karena baik kemah suci itu simbol dari kehadiran Tuhan. Tapi sekarang kemah sucinya menjadi kemah pertemuan yang ada jauh di luar perkemahan, ya, karena peristiwa anak lembu emas, ya. Ini juga nanti begitu. Tapi kita nggak lihat dulu yang kemasitinya, kita akan melihat dulu fokus keimamannya ini. Ini tema kita. Keimaman. Jadi kalau gereja jatuh dalam ribuan denominasi, yang rusak apanya?
yang rusak sistem keimamannya itu yang sangat habis hancur-hancuran. Nanti kita lihat ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Israel udahlah, kita langsung aplikasikan ya. Jadi kesalahan kita langsung aplikasikan. Yang penting intinya Israel ketika dia menyembah berhala anak lembu emas, maka langsung rusak keimamannya. Keimaman menurut aturan Harun jadinya, ya. Tadinya bukan aturan Harun, ya. Artinya tadinya kan bukan Lewi ya, ya bukan keimamatan Lewi, tapi ya sudah jatuh sudah jadi begitu ya. Oke. Sekarang gereja yang sudah pecah menjadi ribuan denominasi. Ini apa yang rusak? Bagaimana kita menjelaskan keimamannya rusak ini? Mari kita mulai dulu. Keimaman itu ada dua. Sistem keimaman itu ada sistem keimaman menurut aturan Harun, ada yang menurut aturan Melkisedek. Itu kitab Ibrani menjelaskan. Tapi secara cepat aja dulu saya menjelaskannya begini. Abraham ketika bertemu di kitab Kejadian itu, habis dia berperang, bertemu dia dengan Melkisedek, Raja Salem, imam. Kalau di kitab di ELT jelas dia yang di situ imam dari El Elyon, the Most High God. Melkisedek ini imam besar dari El Elyon, ya. Dan Abraham mempersembahkan perpuluhan ke sana, yang berarti ini lebih tinggi nih si Melkisedek ini, imam ini ya. Dan karena Yesus itu di kitab Ibrani ya, kita nggak bahas itu. Detailnya Yesus itu menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek. Yang dia dikatakan di sini menjadi imam dengan hukum live ya. Coba dulu kita baca satu ayat ya, Ibrani pasal 7 ayat 16, karena kita enggak sedang bahas ini. Jadi tapi satu ayat perlu aja ya. Supaya kita tahu di sini Harun itu menurut aturan Harun itu hukum Taurat. Kalau menurut aturan Melkisedek itu hukum live, hayat, joy. Ya, coba kita lihat pasal 7 ayat 16 ya. Pasal 7 ayat 16 dikatakan di sini, yang telah datang tidak menurut Taurat perintah yang bersifat kedagingan, ini hukum Taurat, melainkan menurut kuasa hidup yang tidak berkesudahan. Inilah artinya ayat malu kalau dibaca. Dan adalah jauh lebih nyata lagi jika menurut kesamaan Melkisedek muncul seorang imam lain, imam menurut Melkisedek yang bukan menurut aturan hukum Taurat, tapi menurut aturan hukum life, hayat yang tidak binasa. Jadi begini, semua keimaman Lewi itu menurut aturan Harun. Karena itulah Israel dapat hukum Taurat. Sementara di sini, ya, menurut aturan Melkisedek, Yesus itu pertama imam besarnya. Tapi dia sebagai perintis, pasal 6 ayat 20, kalau kita mau baca pasal 6 ayat 20 ini, artinya kita semua gereja yang percaya Yesus itu menjadi imam yang juga menurut aturan Melkisedek. Pasal 6 ayat 20 ini, saudara lihat ini, ke tempat Yesus masuk sebagai perintis bagi kita ketika menjadi imam besar sampai selamanya menurut peraturan Melkisedek. Artinya kalau perintis, forerunner, sudah tahu ya, kita yang masuk ikut sama juga. Kita juga imam-imam. Menurut aturan siapa? Menurut aturan Melkisedek, yaitu sesuai dengan hukum hayat. Saya sudah berkali-kali bilang tubuh Kristus itu hukumnya hukum hayat, otoritasnya otoritas hayat. Ya, kalau di sini Harun hukumnya hukum Taurat. Ah, sudah bedanya ini. Di sini sering saya sebut di sini hukum roh, ya sama aja itu. Jadi kalau di sini ibadahnya ibadah simbolik dengan cara imam-imam itu dengan kemasukinya semua ada aturan korbannya, aturan macam-macamnya, persembahan sebagainya. Kalau di sini ibadahnya berdasarkan hukum hayat, hukum roh, yaitu ibadah dalam roh dan realita, bukan simbol, realita. Artinya ibadah di sini adalah ibadah suatu kehidupan sehari-hari yang dipimpin roh. Itulah imam-imam menurut aturan Melkisedek, mesti begitu. Saya ulangi sekali lagi ya, sebelum saya masuk nanti kepada denominasi itu apa, sistem keimaman model mana. Ya. Ini nggak main-main, karena yang dirusak itu begitu gereja rusak sistem imamnya, udah rusak semuanya. Sedangkan Nadab dan Abihu sistemnya benar, aturannya sudah ada jelas. Mereka salah, menyembahkan api asing mati kok.
Apalagi lah kalau denominasi campuran. Nggak jelas tadi saya mau bilang apakah aturannya imam keimamannya aturan Lewi. Kalau Lewi nggak mungkin. Karena orang Lewi ya aturannya yang orang Israel. Atau aturan Melkisedek. Nggak juga. Karena Melkisedek itu berarti ibadahnya harus dalam roh dan kebenaran. Nggak boleh di gedung ini, di gedung itu. Aturan ini, aturan itu. Dipimpinnya, nanti saya lihat dulu ya. Sebentar. Oke. Kita masuk kan ke jadwal gereja. Saudara tahu enggak gereja jatuh menjadi ribuan denominasi yang dirusak itu imam-imamnya itu. Karena ada beberapa pemimpin di Kisah Rasul 20 itu mau meninggikan diri ya dengan ajaran palsu menarik murid-murid kepada dirinya. Dialah yang nanti disitulah ajaran Nikolaus itu dia menaklukkan kaum awam. Dia mengatakan akulah imam. Kalau orang Katolik dia jelasan kami imam. Situ umat, ya. Kalau Protestan, kami kaum pendeta. Situ jemaat, ya. Apa yang dirusak itu sudah tahu nggak? Yang dirusak, yang dibelah itu. Nikolaus itu membelah gereja itu menjadi dua sistem, dua kelompok, kelompok imam dan kelompok umat. Atau kalau Protestan, kelompok pendeta, kelompok jemaat. Ini mirip dengan kerusakan waktu anak lumbung emas itu. Tadinya Israel semuanya imam-imam, akhirnya jadi belah. Lewi, imam-imam, yang lain-lainnya, yang perlu diimami, suku-suku lain. Ya. Jadi ketika ajaran, ini kan para pemimpin denominasi menarik murid kepada dirinya, ya, dia harusnya hanya memperlengkapi. Efesus pasal 4 itu para pemimpin baik rasul nabi pemimpin mengajar hanya memperlengkapi umat Tuhan. Tidak boleh menarik, apalagi narik duitnya. Tidak boleh. Dia hanya memperlengkapi seperti Petrus, Paulus, Yohanes semua dia memperlengkapi saja. Dan pada gilirannya umat itulah yang akan bekerja membangun tubuh dengan hukum hayat itu, otoritas hayat. Makanya sejelas bilang jangan seorang pun diantara kamu meninggikan diri jadi pemimpin. Menaklukkan kaum awam itulah jalan Nikolaus sesat sekali itu atau dengan Jezebel sama Jezebel itu merampas otoritas yang dari suaminya dari gereja itu ya otoritas Yesus sebenarnya itu ya dirampas oleh para pemimpin denominasi ini itulah Jezebel ya kemudian tidak berhenti di situ ya akhirnya masuklah sistem apa dagang itu bileam itu ya. Nggak sampai di situ aja kerusakannya. Akhirnya ajarannya menjadi lahiriah. Ya. Ya kalau ibadahnya harus lahiriah di gedung ini gedung itu, suksesnya juga jadi lahiriah, lahiriah walaupun enggak ada beberapa tapi kalau dalam dunia kekristenan teologi sukses itu sudah merambat hampir ke seluruh apalah. Pendeknya orang tahu kalau jadi Kristen itu ngikut Yesus mestinya enggak banyak masalah, sukses di sini dagangmu apa semuanya sukses, ya. Walaupun enggak diucapkan seperti para teolog sukses itu. Tapi semua jemaat kalau disurvei lah 1000 orang dalam kekristenan. Kalau ditanya apa tandanya engkau diberkati Tuhan atau apa tandanya engkau ikut Tuhan itu. Pasti mereka kan bikin itu. Barangkali 99,9% bilang aku haruslah berhasil. Enggak boleh banyak masalah. Enggak boleh banyak kena penyakit. Enggak boleh macam-macam itulah. Lahiriah. Ya. Kalau ditanya hartanya dia itu di mana, pasti kalau dia jujur dia mesti bilang hartanya yang duniawi itu. Sementara kita bilang tuh hartanya itu perjanjian baru itu hartanya harta dalam bejana tanah liat. Christ in you itulah harta itu di dalam itu, ya bejana tanah liat. Jadi kerusakan itu adalah awalnya akibat sistem imamnya itu dirusak habis. Sehingga denominasi itu bukan imam. Bukan sistem keimaman yang ngikutin Harun, bukan. Juga bukan yang ngikutin Melkisedek. Jadi itulah dia Babel itu kacau. Sistem keimaman yang kacau walau. Ya. Kadang-kadang, karena dunia kekristenan saya sudah pernah cerita, sudah menjadi sistem. Sekolah teologi juga mendukung itu. Ya. Dia bagian dari sistem itu. Karena orang-orang yang biasanya harus jadi pendeta, harus sekolah teologi, begitu dia macam. Yang menganggap diri tahu Alkitab itu mesti sekolah teologi. Saya enggak bilang sekolah teologi itu jelek atau apa. Orang bagus belajar.
Tapi kalau hal itu menjadi STH, MTH, DTH itu dianggap sebagai suatu kelas tersendiri, itulah Nikolaus. Dia membanggakan S1 saya, teologi saya ini imam, saya ini pendeta, kalian tahu kan ini. Itulah kebebalan yang akan nanti dipertanggungjawabkan nanti. Karena itu merusak betul-betul sistem keimaman gereja. Ya. Sudah jelas ini sekarang ya. Jadi, anak lembu emas dalam dunia kekristenan itu, ya, yang memang mamon, tapi ditopang mamon ini oleh ajaran itu tadi, Jezebel, Bileam, Nikolaus, ya, inilah yang menopang itu, inilah anak lembu emas dalam dunia kekristenan itu, yang merusak apa? Merusak sistem keimaman. Sama seperti anak lembu emas waktu di Gunung Sinai itu merusak sistem keimaman Harun, sistem keimaman Israel lah kalau kita bilang, yang tadinya semua bangsa Israel jadi imam-imam dirusak, ya. Demikian juga di sini anak lembu emas yang di sini nih dalam dunia kekristenan yang adalah Mammon yang ditopang oleh ajaran Bileam, Nikolaus, Jezebel, ini merusak sistem keimaman Melkisedek. Ya, saya bersyukur COVID ini sedikit banyak membantulah. Ya. COVID ini sedikit banyak membantu umat Tuhan terlepas daripada apa ya sistem pembelahan begitu loh. Imam, umat, pendeta, jemaat, banyak mulai jemaat melihat akhirnya. Mudah-mudahan lah, ya umat pilihan Tuhan khususnya lah. Kalau umat pilihan Tuhan pastilah. Nggak mau dia masuk dalam sistem yang kacau. Imamat Lewi enggak. Imamat Melkisedek juga enggak. Dia nggak akan mau masuk situ. Umat pilihan Tuhan pastilah dia berfungsi sebagai imam-imam menurut aturan Melkisedek. Sederhana aja. Apa aturannya? Hukumnya. Hukum hayat. Roh pemberi hayat. Life giving spirit. Itulah hukumnya. Bagaimana cara menjadi imam dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana mempraktekkan itu, mentaati jalan hayat itu, mengikuti hayat, hidup sehari-hari dalam pimpinan roh, itu dia berfungsi sebagai imam. Itu dia sedang beribadah. Karena aturannya memang, kalau Melkisedek, hukumnya hukum hayat. Hukum life, doe, istilah Yunani-nya kalau di perjanjian baru itu. Jadi, sekali lagi ya, saya simpulkan sekarang, ya. Simpulkan dulu. Kejatuhan yang diakibatkan oleh anak lembu emas dalam kasus Israel, yaitu perjanjian lama itu, yang dihancurkan itu terutama sistem keimamannya. Memang begitu imam itu rusak, rusaklah seluruh Israel itu sampai selama 40 tahun pun di padang gurun tidak pernah menyembah Tuhan lagi. Kisah para rasul 7 bilang, Stefanus bilang, engkau sudah menyembah dewa Molok, ya, dewa Revan atau apa itu, pokoknya sudah enggak lagi. Walaupun ada kemah suci di situ masih. Tapi kemah sucinya sudah di luar kan, kemah pertemuan, sudah di luar perkemahan. Kerusakannya ngeri. Sekarang ini juga, dunia kekristenan, anak lembu emas di sini apa? Ya tentu mamon, tapi ditopang oleh tiga ajaran sesat ini. Jebel, Bileam, Nikolaus. Apa yang dirusak? Sistem keimamannya. Keimaman orang percaya. Itu yang dirusak. Hingga orang percaya dibelah dua. Dibelah oleh imam-imam. Kalau Katolik, sini umat. Di sana kalau pendeta itu, Protestan itu pendeta-pendeta jemaat. Sampai ada yang kelewatan rusaknya sampai dibilang begini, oh, itu kalau pendeta itu apa jadi kultus individu, sampai begitu. Pokoknya kalau pendetanya ngomong dia benar aja. Dan orang Kristen juga marah kalau pendetanya itu dikritik ya. Kalau Tuhan Yesus dikritik nggak apa-apa. Tapi kalau pendetanya, oh dia marah. Ya. Karena apa itu? Itulah kerusakan sistem imam itu.
Ajaran penundukan diri juga itu tudung ruhani itu dulu zaman saya itu. Itu populer tuh. Tahun 80-an 90 tuh. Itu juga menopang itu, menopang kerusakan, menopang anak lembu emas. Banyak yang menopang anak lembu emasnya. Tapi itulah kurang lebih ya. Tapi saya yakin umat pilihan Tuhan tidak akan. Umat pilihan Tuhan akan berfungsi dia sebagai imam-imam di zaman ini. Saya lagi sebulan. Umat pilihan Tuhan akan berfungsi sebagai imam-imam menurut aturan Melkisedek di zaman ini dengan cara hidup sehari-hari dipimpin oleh hukum hayat. Dipimpin oleh roh. Ibadah dalam roh dan realita. Bukan dalam simbol-simbol, liturgi-liturgi, gedung ini, gedung itu, dan macam-macam aturan agamawi, perpuluhan, buah sulung, bukan itu. Umat pilihan Tuhan beribadah dalam roh dan kebenaran. Dipimpin roh dia. Ya. Melayani, memberi apa yang ada, dipimpin roh. Ya. Dia enggak akan tarik murid kepada dirinya, apalagi tarik duit dia, kepada dirinya, memperkaya diri, bilang diberkati Tuhan padahal lu sendiri yang rampok. Ya, nanti kita akan lihat di hari penghakiman. Ya. Tapi saya yakin umat pilihan Tuhan, Tuhan punya umatnya yang hidup menjadi sebagai imam menurut aturan Melkisedek. Haleluya. Amin.